sekarang kita lagi kedatangan sebuah film yang preparationnya benar-benar luar biasa. 6 bulan, mereka latihannya 2 bulan setengah, syutingnya 3 bulan. Buset. Penuh dengan darah dan keringat. Tapi memang kalau misalnya persiapannya itu matang, ya insya Allah pasti hasilnya juga luar biasa pasti. Pasti. Ya, ya aku udah lihat juga nih previewnya waktu itu pagi-pagi kalau nggak salah. Yeah. Ini keren banget. Jangan gitu. Salah loh, kayak negara India. Negara India karena dia memiliki film yang disebut Bollywood itu bisa luar biasa sekali. Orang-orang taunya Bollywood dari mana? India, Hollywood. Yeah. Siapa yang ngomong tuh? Siapa yang ngomong? Kalau di Indonesia cuma bagus satu film. Apa? Mengejar Cinta Olga. Barometer like. Mengejar Cinta Olga. Yaudah. Mendadak males gitu gue. Okay. Tapi Olga mana nih sekarang? Mendadak dangdut ada, mendadak males gak ada. Olga mana Olga? Olga mana Olga, sih? Olga mana ya? Katanya diculik. Diculik? Saya diculik sama Bang Komeng. Olga punya gue. Hah? Olga punya gue. Oh, Olga punya Olga saya, punya Pak. Punya gue. Punya saya, Pak. Hati-hati, hati-hati. Ih, ya Allah. Awas. Oh, penjahat. Awas. Loh. Awas. Olah, awas. Yang nolongin gue ganteng, terus. Yeay. Sahabat Tasya, jangan ditiru, ini adalah adegan yang harus sudah terlatih. Wow. Keren banget. Oh, oke. Okay. Terima kasih sayang, kamu sudah tolongin aku. Cium. Ya. Hei, ini film udah dibuka dengan adegan yang keren, ditutup sama ending kayak lo, langsung males orang. Bro, seret ya rezeki lo bro. Deketan, tapi ini adalah sebuah adegan yang mungkin bisa. Oke, Raffi, Olga. Ini kita kedatangan teman-teman dari film The Race. Oke, boleh kita atas semua teman-teman dari film The Race. Boleh Mas Toro gabung juga di sini. Ini sahabat Aset, The Race adalah film yang paling keren setelah Cinta Olga. Oke, jadi kita kenalkan dulu namanya satu-satu dari dari sebelah sini, dari Iko. Ya udah disebut namanya. Dari Iko, siapa sih yang kenal? Iko. Iko Wise. Dulu film Merantau ya, film Merantau. Merantau. Ini halo. Bang, siapa? Ya, ya, ya. Komeng ya? Yayan. Pasangannya Olga. Siapa namanya, Bang? Yayan. Oh, Yayan. Lala itu. Yayan. Ayan. Mas Toro. Yayan enggak apa-apa. Siapa Aji? Aji. Bang Estu nih. Tegar, Bang. Nama saya Yusuf. Ferdi. Daniel, VJ Daniel. Bukan. Enggak bro. Tadi bilang. Ya. Oke. Okay. Mungkin bisa cerita sedikit kali ya. Iya. Mas Toro sebagai produser ya. Mas Toro. Ya colek-colek kali. Mas Toro coba boleh ceritakan ini prosesnya berapa lama bikinnya. Katanya hampir 50 tahun bikinnya ya. Wow. Sekarang atau 50 tahun lagi. Silakan masuk. Ya. Silakan Mas Toro. Ditembak lu nanti. Dengerin. Tenang. Film The Raid kita produksi tahun 2011, syuting di bulan Maret, selesai bulan September. Syutingnya 3 bulan, semua di Jakarta. Ini kisah tentang pasukan khusus melakukan percobaan ke dalam satu gedung. Wow. Ini dari ide cerita semua Indonesia nih ya. Ya, Indonesia. Produk Indonesia. Tadi kan menggunakan gerakan bela diri. Nah, bela dirinya tersebut apa? Dari campur. Film ini kita mengangkat martial art silat khususnya. Silat tapi juga ada judo. Nah, Jo ini. Judo. Ada judo. Judo. Janjikan. Bukan. Jodi. Boleh. Bisa diperagain sedikit judo? Ada judo, terus pencak silatnya terakhir apa? Terakhir aja, peragain terakhir. Pencak silatnya itu apa? Ada cimande atau enggak? Iko silat tiga berantai. Sama harimau. Yayan PSTD. Oke. Terus katanya sempat latihan menembak juga? Ya, atau? Jadi semua pasukan khusus ini kita kirim ke Kopaska Angkatan Laut di Tanjung Priok. Kopaska itu? Pasukan Katak. Latihan seminggu ya, luar biasa. Ini dengar-dengar katanya sutradaranya bule ya? Kalau nggak salah, benar. Sutradaranya Gareth Evans, dia scriptwriter, director, dan editor. Tapi lokasi mau pemain Indonesia. Indonesia. Iko di sini berperan sebagai apa? Di sini apa sih karakter yang buat Iko menantang banget?
dan apa bedanya sama film Merantau? Yang kita tahu kan Merantau kamu keren banget tuh silatnya tuh. Saya sebagai Rama, Rama itu rookie yang ya istilahnya baru terjun ke dunia perang, yang dipercaya oleh Sersan Jaka, yang dipercaya oleh Joe. Dan bedanya memang di Merantau, di sini lebih apa ya, kita membawa, kalau di Merantau kita membawa tradisi alam Minangkabau Bukit Tinggi. Kalau di Dread lebih universal. Universal. Kalau di Merantau kita membawa Sile Harimau namanya kan? Iya benar. Iya gue nonton. Kalau di Dread kita membawa apa? Nggak membawa tradisi, nggak membawa budaya. Tetap silat, tapi gerakan semua lebih universal. Kayak dengan ada style Joe sebagai ya. Judo, ada karate, ada instan. Mau nanya apa kamu? Mau nanya apa? Aji bisa gak adegan ngerampok saya? Nanti dulu, kan ditanya tanya nanti dulu pas dong. Aji gak sabaran banget sih. Tanya karakternya dulu. Wow, sabar lu gak ada ya? Setia-setianya lo sama gue, lo ada orang ya, lain. Ya kita udah 4 tahun kali udah basi. Ya, tapi kan bosen. Ya tetep aja bosen. Kali hargai perasaan gue. Mas Iko, bisa gak sedikit tunjukin di sini adegan bela dirinya? Yang... mau Payayan mungkin ya. Boleh. Payayan, lagi Payayan, tadi kan baru sedikit. Wih, Pak Yayan ini keren banget. Pak Yayan berarti apa, stuntman ya? Bukan. Stuntman. Yayan, jadi di film ini untuk silat koreografernya Iko dan Yayan. Oh, Yayan. Awas, mundur. Boleh munduran kali? Ayo, sahabat Tasyat. Olah munduran. Aduh, ini Olah dipegang-pegang. Sikat. Gue juga mau, bro. Berisik, ada anak sakit. Ya, orang lagi latihan. Gimas. Terus. Aji. Ji, tolong Ji. Oke, boleh. Ya. Ini biar menunjuk. Okay. Siap. Coba. 1, 2, 3. Gak apa-apa. Udah, bro. Acting. Oh, acting. Lagi. Jangan ditiru adegan ini ya, sahabat Asia, ya, seluruh keluarga Indonesia dimanapun berada, karena ini sudah latihan. Luar biasa. Keren. Ya, keren. Tidak. Keren. Ada yang sakit nggak kalau kayak gitu? Ini latihan koreografi yang ini aja butuh berapa lama? Hebat, tepuk tangan dong buat mereka dong, keren. Sebelah, Aji. Kaji, perannya jadi apa, Ji? Karakternya siapa namanya? Saya sebagai Eko, saya sama seangkatan sama Iko, ceritanya itu. Seangkatan? Iya. Gitu. Temannya dari karakter Iko di situ. Kalau iya, oke. Berarti di sini setiap karakter martial art-nya beda-beda atau gimana? Kalau kebetulan saya di sini enggak ada karakter. Oh, ahli menembak fight. Gitu ya. Untuk adegan fight. Kalau Tegar? Tegar. Bapak Tegar. Sik. Iya, gue berperan sebagai Bowo, gue seniornya Iko. Oh, senior. Senior. Ya. Ada berantemnya juga atau langsung nembak aja? Sedikit sih. Sedikit. Mm-hmm. Ini silakan. Wah, ya, petinju kita. Mike Tyson. Iya, di ride saya berperan sebagai Ale. Oh, orang Papua ya? Iya. Oh, Papua. Ya, tuh, Indonesia tuh kaya dengan adat istiadat, kaya dengan betul. Budaya. Kaya dengan berbagai suku bangsa loh. Papua. Kan. Silakan Bang, lanjutkan lagi Bang. Iya. Berperan sebagai Ale. Dan di situ pasukan muda bersama Iko Wais. Oh, pasukan muda. Belajarnya juga selama 2 bulan setengah tuh ya, di pasukan katanya betul. Next. Lanjut. Saya Ferdi Sulaiman, sini figuran merangkap ekstra. Saya berperan sebagai Letnan Budi, salah satu polisi senior. Okay, next. Indonesia apa kabar Indonesia itu? Ini bukan Daniel, bukan. Bukan Daniel. Bukan Daniel. Lu salah-salah ditonjok lu. Lu disikat sama dia, bam, abis lu. Oke. Okay. Perannya silakan. Apa, Mas? Halo, saya Joe Taslim, saya berperan sebagai Jaka, komandan penyerbuan untuk. Oh, komandan. Mungkin ini katanya judo ya di sini? Ya, saya basicnya di sini. Judo sebelumnya. Menjanjikan boleh kemenangan. Ada. Boleh diperagain ya nih? Bisa sedikit. Butuh lawan gak? Itu lawannya ada. Harus ada yang. Mau jadi lawannya? Oh, tapi gak ada lagi nih ya. Kayak wrestling. Olga? Ya, gulat. Iya, kayak judo, kayak gulat. Oke, sekarang. Butuh yang digulatin. Raffi dong. Jangan, gak wah. Ih, takut amat sih. Badan gue kemarin encong, ntar begini gue sakit lagi. Kaolga aja deh. Kaolga. Ya udah. Boleh ceritain gak pengalaman yang paling seru nih saat syuting film ini? Ya, Iko atau selama mungkin 3 Mas Toro bulan itu. Atau teman-teman. Ya, pengalaman yang paling ribet, ini kan syutingnya action-actionan nih.
Tentang, satu scene itu biasa berapa jam sih bikinnya? Wah, kita sehari itu berapa hari? Kita enggak pernah apa kejar per scene, Mas. Kita banyak shoot. Jadi kita per shot. Jadi per hari itu kurang lebih ada 40 shot. Wah, hebat. Oke, apa keren, pengalamannya? Keren. Yang selama yang paling, film ini. Yang paling dahsyat nih pada saat 3 bulan itu. Pengalaman yang paling berkesan atau jatuh beneran atau biru berenang? Jedok beneran. Biru berenang. Berenang-berenang. Ribet banget hidup lo. Habis gimana sih? Lu kalau sama orang yang bisa bela diri gimana gitu. Iya. Terus? Ya, oke. Selama di gunfight, kita semua full body contact, gak ada yang istilah bohong-bohong. Uh-huh. Mungkin tadi bisa dilihatin. Oh. Dan kalau setiap adegan invasi, kalau buat masalah cedera itu udah makanan setiap hari, makanan pokok. Udah terus biasa pasti, berarti ya, udah cedera udah biasa. Cedera, yeah. Biasa. Saya juga udah biasa dengan sampai sakit hati. Yeah. Ya terus? Yang paling parah pernah gak? Lagi syuting, patah tulang jadi gak bisa syuting lagi ada? Ada, ini dengkul. Oh, dengkul ligamen saya udah putus jadi pas dengkulnya. Iya, ligamennya di lutut. Maaf bisa dipegang? Iya. Yeah. Emang bisa sembuh kalau dipegang? Ada itunya? Coba buka itunya. Buka itunya apa? Buka apanya, itunya ini nih. Apanya dibuka? Oh, ini bejendol. Oh iya. Ini baru dengkul ya gimana yang lain? Ya. Ih, pagi-pagi ini tapi